Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ari Kuclu. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki dudukan footstep belakang motor Suzuki New Smash 110 tahun 2006. Oke guys, sebelum saya melanjutkan videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Oh ya guys, dudukan footstep belakang motor Smash ini jika sudah kusam dan jelek akan mempengaruhi penampilan motor itu sendiri. Dan kebetulan motor Smash ini karet footstepnya juga sudah tidak ada. Oke guys, langsung saja kita bongkar. Dan kita memerlukan peralatan seperti obeng, kunci-kunci pas, dan palu. Oke guys, kita mulai bongkar dari sebelah kiri dulu guys. Kita bongkar cover penutup gear dengan kunci ukuran 8 mm. Kita buka covernya agar lebih terlihat lega guys. Langkah selanjutnya kita kendurkan baut-baut knalpot dan bar step guys. Knalpot dan bar step banyak kita kendurkan agar kita mudah untuk melepaskan dudukan footstep guys. Kendurkan 4 buah baut bar stepnya agar lebih mudah dalam melepaskan knalpot. Baut bar stepnya kita kendurkan secukupnya saja. Setelah baut bar step kita kendurkan, langkah selanjutnya kita lepaskan baut knalpot pada dudukan footstep belakang kunci ukuran 12 mm. Setelah bautnya kita lepas, selanjutnya kita lepaskan knalpotnya guys. Kita cukup gantungkan pada bar step. Kita melepaskan knalpot agar tidak menghalangi saat melepas dudukan footstep belakang guys. Selanjutnya kita lepaskan mur as swing arm. Kita bisa gunakan kunci ukuran 14 mm. Kita lepaskan juga baut dudukan footstep, bisa gunakan kunci ukuran 12 mm. Dan akhirnya dudukan footstep belakang berhasil kita lepas. Dan inilah dudukan footstep belakang, terlihat sudah sangat kusam dan catnya sudah rontok sebagian guys. Langkah selanjutnya kita bisa gunakan obeng untuk melepas as swing arm. Dengan cara kita masukkan obeng sebagai pengganti as swing arm guys. Dan terlihat as swing arm sudah menonjol keluar. Langkah selanjutnya tinggal kita tarik saja. Langkah selanjutnya kita lepaskan baut dudukan footstep belakang guys. Kita bisa gunakan kunci ukuran 12 mm. Kumpulkan semua baut dan ring-ring agar tidak pada tercecer.
hafalkan semua posisi baut dan ringnya guys, agar tidak lupa di saat waktu pemasangan kembali. Kita kumpulkan dulu barangnya guys. Dan ini semua adalah barang hasil pembongkaran. Langkah selanjutnya adalah membersihkan dan mengamplas dudukan footstep belakang guys. Kita lepaskan semua silsil yang ada pada dudukan footstep belakang guys. Langkah selanjutnya adalah mengamplas dan membersihkan dudukan footstep belakang guys. Dudukan footstep belakang kita amplas agar bersih dari cacat lama dan kotoran-kotoran yang menempel pada dudukan footstep guys. Sampai dudukan footstep halus. Langkah selanjutnya adalah kita cuci dudukan footstep dengan air bersih guys. Kita tambah gunakan sabun agar dudukan footstep bersih dari kotoran-kotoran seperti minyak dan oli. Pastikan dudukan footstep belakang benar-benar bersih. Setelah dudukan footstep belakang bersih, langkah selanjutnya kita jemur sampai kering guys. Setelah dudukan footstep belakang kering, langkah selanjutnya proses pengecatan guys. Pertama-tama kita lapisi menggunakan lapisan epoksi. Untuk pelapisan epoksi kita cukup 2 lapis guys. Untuk penyemprotan pertama kita semprotkan tipis-tipis dahulu. Langkah selanjutnya untuk penyemprotan yang kedua kita usahakan sampai tertutup semua guys. Kemudian kita biarkan sampai kering. Setelah dudukan barsep kering dari lapisan epoksi, langkah selanjutnya kita amplas lagi agar benar-benar halus guys, sehingga waktu pengecatan menghasilkan cat yang sempurna. Kita bisa gunakan amplas grade 800. Kita amplas semua dudukan footstep belakang. Selanjutnya kita cuci kembali footstep dudukan belakang guys, biarkan sampai benar-benar kering. Langkah selanjutnya setelah dudukan footstep kering, selanjutnya proses
pengecatan dengan cat utama. Kita akan gunakan cat berwarna alu silver, guys. Untuk proses pengecatan kita bisa menyemprotkan sampai 3 lapis. Langkah selanjutnya setelah proses pengecatan, full step dudukan belakang ini kita biarkan sampai cat benar-benar mengering, guys. Setelah dudukan full step kering dari cat, proses langkah selanjutnya adalah proses pengekliran. Untuk proses clear coat kita bisa gunakan 2-3 lapis, guys. Untuk clear coatnya sendiri saya menggunakan clear coat semi top. Proses pengekliran, langkah selanjutnya kita biarkan dudukan full step sampai benar-benar kering, guys. Dan akhirnya proses pengecatan sudah selesai, guys. Dan inilah hasilnya, guys. Untuk pengekliran saya memang menggunakan tipe semi top agar tidak mengkilap, guys. Selanjutnya pemasangan sil-sil kembali, guys. Untuk sil-sil yang rusak kita ganti dengan yang baru. Untuk pemasangan sil harap hati-hati, guys. Berhubung catnya mungkin belum mengeras, sebaiknya kita harus pelan-pelan saat memasang sil-silnya agar tidak merusak cat yang baru. Berhubung memasang sil agak keras, kita bisa menggunakan bantuan obeng untuk membantu menekan silnya, guys. Harap hati-hati agar jangan sampai merusak cat yang baru. Berhasil kita pasang pada dudukan full step, maka selanjutnya kita pasang kembali dudukan full step ke motor, guys.
pemasangan kita dimulai dari sebelah kiri, guys. Kita masukkan as ring arm dan jangan lupa posisi ringnya, guys. Jangan sampai tidak terpasang. Dan kita harus hati-hati agar tidak merusak cat yang baru pada dudukan footstep. Dan kita juga pasang plat penguat dudukan footstep belakang, guys. Selanjutnya kita masukkan dudukan footstep dan as swing armnya, guys. Dan kita pasang baut-baut dudukan step belakang dan kita kencangkan. Langkah selanjutnya kita pindah ke sebelah kanan untuk memasang dudukan footstep sebelah kanan. Kita pasangkan baut dan mur swing arm ya, guys. Selanjutnya kita kencangkan baut dudukan footstep dan mur as swing arm nya guys. Pastikan semua terpasang dengan baik dan kencang. Langkah selanjutnya, pemasangan knalpot kembali seperti semula. Kita paskan dudukan lubang knalpot, kemudian kita pasang baut-bautnya, guys. Pastikan knalpot terpasang dengan baik. Knalpot terpasang dengan baik,
Langkah selanjutnya, kencangkan juga baut-baut bar stepnya. Baut bar step kita kencangkan kembali seperti semula. Maka selanjutnya kita pasang kembali tutup gear depan. Dan akhirnya pemasangan dudukan footstep belakang sudah selesai, guys. Langkah selanjutnya pemasangan karet footstep belakang. Berhubung yang aslinya tidak ada, kita kasih karet footstep yang baru. Untuk memasangnya kita jangan tertukar antara kanan dan kiri, guys. Itu tertera kode untuk kanan dan sebelah kiri. Untuk memasangnya kita bisa menggunakan bantuan obeng untuk membantu menekan karet. Setelah karet kita tekan, kita paskan juga lubang pengunci footstep, guys. Kita dorong dan tekan kuat-kuat, bisa menggunakan tangan ataupun paha kita untuk membantu mendorong agar pas pada posisi lubang pengunci karet footstep. Setelah pin karet footstep belakang sudah pas, kita bisa menggunakan palu ataupun alat untuk memukul pin pengunci karet footstep, guys. Dan akhirnya karet footstep belakang sudah berhasil kita pasang. Setelah pin as karet footstep terpasang, langkah selanjutnya kita kancing menggunakan pin pengunci pin asnya, guys. Akhirnya karet footstep sebelah kanan sudah terpasang, dan selanjutnya kita tinggal pasang karet footstep sebelah kiri, guys. Cara pemasangannya juga hampir sama. Thank you.
karet footstep sebelah kiri pun sudah selesai guys. Dan akhirnya perbaikan dudukan footstep sudah selesai. Dan motor pun terlihat menjadi lebih gagah. Gimana guys, cukup mudah kan dalam memperbaiki dudukan footstep belakang? Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.